Dilaporkan secara tidak langsung dari sebuah malam yang penuh kegilaan di Stadion Batakan 7 Maret 2024. Tepat di malam ulang tahun Borneo FC yang ke-10. Pertandingan yang sangat berat melawan Persebaya. Pertandingan yang penuh dengan emosi. Pada akhirnya Borneo FC menang. Teman-teman semua, 2-1 lewat hari ini, 2 gol tanggal 7 Maret masa tambahan waktu babak kedua sangat dramatis. Hadir di sepak bola Indonesia sudah 1 dekade, sungguh 10 tahun hadiah ulang tahun. Kita mulai something for fans tonight. Everybody, thank you. You are welcome. Thank you for your support. Thank you for behind the scope 10 years. Oh yeah. Selamat ulang tahun. Oh yes, oh yes. Yes. Bukannya mulia untuk Coach Peter. Dan dengan hasil ini, Borneo menjadi tim pertama yang lolos ke babak dengarkan sedikit sambutan dari Presiden Series 3-1. Nyala.